Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memberikan informasi yang berjudul Fakta Unik Pygmy Marmoset. Apa kalian tahu tentang spesies monyet terkecil di dunia? Namanya adalah Pygmy Marmoset atau lebih dikenal dengan nama Calitrix pygmaea. Saking kecilnya, ia dijuluki monyet saku dan monyet kerdil. Pada saat kecil, monyet ini hanya seukuran jari orang dewasa, di mana kita bisa menggenggam Pygmy Marmoset kecil di tangan kita dengan sangat mudah. Ketika beranjak dewasa, panjang tubuh Pygmy Marmoset hanya sekitar panjang telapak tangan orang dewasa. Dan berikut ini adalah beberapa fakta uniknya. Yang pertama, bisa memutar kepala 180 derajat. Sebagai manusia, kepala kita hanya bisa diputar hingga 90 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Sedangkan Pygmy Marmoset lebih hebat dari manusia sebab kepala hewan ini bisa diputar hingga 180 derajat. Kemampuan memutar kepalanya ke arah berlawanan ini dilakukan sebagai adaptasi hidup di pepohonan. Kemudian yang kedua, suka memakan getah pohon. Pygmy Marmoset menyukai makanan dari getah pohon. Mereka akan melakukan cara apapun demi mendapatkan getah pohon tersebut. Mereka akan lari naik turun pohon lebat sebelum membuat lubang pada kulit kayu dengan giginya yang tajam. Setelah itu, mereka akan melakukan gergaji ke atas dan ke bawah. Saat getah menggenang, mereka pun menjilatinya. Kemudian yang ketiga, bisa melompat tinggi. Meski tubuhnya yang kecil, jangan pernah anggap remeh Pygmy Marmoset, sebab ia bisa melompat dengan sangat tinggi. Dan mengutip dari Fakta Animal, hewan ini juga bisa melompat sejauh 5 meter di antara cabang pepohonan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pygmy Marmoset dijuluki monyet saku dan monyet kerdil. Pada saat kecil, monyet ini hanya seukuran jari orang dewasa, di mana hewan ini lebih hebat dari manusia. Sebab kepala dari hewan ini bisa diputar hingga 180 derajat dan panjang tubuh mereka sekitar 12 hingga 16 cm saat dewasa, bahkan beratnya hanya sekitar 141 gram. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik lainnya hanya di channel ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.